يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. Ngerti duit sampean? Ngerti. Nek abang iki piro? Nek abang nek duwe 100. Oh, ngerti duwe ya. Dadi apa iki? Gelem dikae. Oh, suarane enak rek oleh 100 rek. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Gus Nur atau sahabat Gus Nur atau agen madu mitra bisnis semua, ketemu lagi di konten Jihad Ekonomi. Subhanallah, nikmat rasanya syafar keliling Nusantara mengendarai angin, mengendarai mobil mengendarai mobil melayani takdirnya. Hari ini kita akan sidak. Jadi kalau di YouTube ada sidak dukun santet, saya sidak kaum duafa, sidak kaum-kaum yang termarginalkan. Nah, hari ini luar biasa spesial. Hari ini kita akan sidak pondok pesantren khusus orang-orang gila. Kapan hari ada kiai main-main ke rumah dan saya kaget, "Gus, saya pengasuh pesantren tapi khusus orang-orang gila." Dan yang membuat saya kesini itu menariknya itu gini, ya boleh dibilang dalam tanda petik ya, sang kiai ini sebenarnya juga orang yang sederhana ya, bukan orang yang kaya, bukan orang yang mampu, bukan orang yang punya bisnis yang bukan ya, tapi kiai ini rela gitu ya mengasuh, mengobati, merawat orang-orang gila dari seluruh penjuru Indonesia gratis. Ada yang bayar, ada yang gratis. Cuman banyak yang gratis gitu. Dan luar biasanya Pak Kiai ini ngasih makannya saja itu per hari bisa 25 kilo per hari. Allahu Akbar. Inilah hidup, inilah dunia ya, luar biasa. Ya. Ya kalau secara nalar jangankan ngopeni orang gila, ngopeni itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya merawat. Ngopeni itu merawat atau mengasuh. Mengasuh orang waras saja stres, apalagi mengasuh orang gila itu. Ada yang gila liar, gila jahat, ada yang gila sabar, ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, kita penasaran, kita sidak. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bantu, ada yang bisa kita perbuat. Dan ini desa ini loh, lo coba. Kanan kiri sawah. Nah, ini loh yang saya maksud karomahnya Indonesia itu ini loh. Di saat di kota-kota banyak penjilat, banyak munafik, banyak politikus busuk, banyak orang yang makan gaji ratusan juta, jeglak, nguntal, badok, gaji buta ratusan juta, ya kan, terus apalagi ya, banyak penipu-penipu, mbokne ancuk kabeh gitu kan, asu kabeh itu. Nah, kampanye-kampanye belusukan, pasang-pasang baliho, blenek, blunek, melihat baliho-baliho, telek gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ada masih rakyat Indonesia ini yang enggak terjamah kamera, enggak tersentuh media. Dia ngobati, ngopeni anaknya orang, hambanya Allah yang gila-gila itu coba. Enggak ada kamera, enggak ada. Televisi enggak ada. Ya, tapi luar biasa ya. Oke, nanti kita lanjut subhanallah ya. Mudah-mudahan ini menjadi konten yang mengedukasi dan bermanfaat ya, insya Allah. Jadi sudah, nantilah kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata jalannya berliku dan setapak. Tadi kita sempat tanya sama anak-anak sekolah tadi itu, mana pondoknya yang khusus orang gila? Di sana. Ini setapak teman ya, betul-betul masya Allah ya, inilah karomahnya Indonesia itu ini loh ya, di celah-celah bumi pertiwi ya, jauh dari peradaban kota, jalan setapak berliku dan terjal.
Jack. Kita sudah sampai, teman-teman. Oh, ini orangnya, ya. Itu orang gilanya itu. Oh. Sama Pak Kiai dulu ke sana. Oh, okay. Oh, berarti muter balik, nggih? Iya, muter. Aduh, Pak Kiai. Mana, Dek? Muter balik. Ini enggak cukup, Dek. Itu orang gilanya itu, ya. Di kerangkeng. Oh, nggih. Oh, gini. Cukup, nggih. Bismillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Aman nggih? Aman. Parkir pundi Pak Kiai? Ngenten. Masya Allah. Kontak deh. Ya, assalamualaikum. Sampai juga nggih. Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat. Mi, oh, sehat. Punyai benang temut. Boten kalau keraton. Oh, bungkul keraton, masya Allah. Niki anak yang nomor berapa? Nomor pinten? Nomor kali. Allah ya karim, masya Allah. Panu pun suwe. Nggih pun asal 5 tahun. Sing enten iki. Enten, Dik. Diane sing estri niki. Pripun awale? Oh, nikah. Lha mboten semana pun oleh ngeten. Antuk sing estri. Oh, nikah ikut sing suami istri. Wonten di Karangpandan. Karangpandan. Waktu lek ngeten kula mboten semana lek sakit ngoten. Allah. Gadah yoga. Tiga punan. Masya Allah. Kenging napa kinten-kinten napa ekonomi napa gangguan napa pripun? Nggih, niku. Niku. Kerja dapat uang dititipkan sama saudara, dong-dongnya dihabiskan nggih. Nggih. Niki kok pergi. Wis beda. Terus niku kok di napa di borgol ngamuk? Nggih. Oh, karo niku ngamuk teng bapake. Kalau ingatkan aku, aku harus enggak, terus kalau gini nih, Pak Kiai butuh berapa lama menyembuhkan? Allah alam, seminggu, sebulan, Masya Allah. Kalau seminggu, ya alhamdulillah, karena tidak mesti satu bulan, seminggu, setahun, tidak sembuh ya banyak, gitu. Kalau tadi kita ada bisa mendeteksi kapan dia itu sembuh, tidak tahu. Anu ngaji terapinya gitu, zikir ngaji gitu. Masya Allah. Tidak kenal orang ya Bu ya, mboten kenal tiang ya, lali. Ngeten niku Dek, nggih mboten napa-napa. Teng kula nggih mboten napa-napa. Niki dugi-dugi niki. Kadang lebih ngoten umat kula. Cepat kula Rangat.
Bahasa Jawa nggih. Sapa jenenge? Sinten namine jenengan? Sinten namine, Mas? Nggih. Sinten namine? Pinten anak jenengan 200? 300. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Waras ya, Mas? Nggih. Nggih. Eling nggih. Malik nang anake maneh nggih. Normal malih hidupnya nggih. Bakti karo wong tua, bakti karo Allah, karo agama nggih. Nggih, Mas. Sapa jenenge, Mas? Nggih. Sinten jenenge? Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasti jawab nang atine, nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Sabar, nggih, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Sabar ya, Mas ya. Nggih. Nggih. Sabar nggih. Jenenge sapa, Mas? Kenalan yuk, jenenge sapa? Heh? Sapa, Mas? Masya Allah. Pinter ngaji rene iki nggih. Nggih. Nggih, tingali nuris sik ana iki. Lulusan dari madrasah hukum itu. Masyaallah. Ya wis nang kene. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Sapa jeneng? Jepri Janabiro? Jepri Janabiro? Janabiro? Momo jadi ngkura Dia insya Allah waras bu, ya? Insya Allah normal mali mangke, insya Allah. Jadi tadi masih kita pulang, gih, buat nopo apa gih? Biasa. Nopo ngobrol, gih ngobrol biasa, buat nopo apa? Jenengan nopo nih? Rencana, jadi singin tadi nem-nem mali gih sering kan pulang. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Ngoten apa oleh teng kula nggih kula kajeng bidal kerja nggih nyopo ngoten. Ganteng lho Mas iki. Lho iki asline ganteng Mas sama niku ya irunge mancung masyaallah. Jenggote lebat. Nggih baju kuku nggih sorban sarungan sudah di kiai nggih. Biyen ngajine ya pinter nggih. Kembali seperti dulu nggih Mas nggih. Masya Allah, dadi khalifah, dadi wong sing manfaat gawe keluarga, gawe kanca, gawe tetangga, kabeh manfaat. Pinter sama niki Mas. Ya. Nek tak tingali, tak delok iki pinter ngaji sama niki, pinter sholawat, tekun imane kuat, mosok ngene, mboten nangsal nggih. Bali Mas nggih, waras nggih. Sadar nggih Mas nggih? Nggih, amin. Sapa mau jenenge Supri sen? Supri, Supriyono. Jupri, oh, Mas Jupri, waras ya Mas Jupri ya. Kok aku tak dolan ngomong sampean ya. Senengi mak apa sampean? Mam duren seneng. Senengi apa? Duren, ikan, ikan laut. Apa Mas? Masya Allah. Aku Gus Nur, Mas Jupri. Kenalan ya Mas ya. Tambah dulur ya. Oke. Allahumma sholala Muhammad. Oke, sadar oke. Alhamdulillah ya Allah nambah dulur kuat imane. Orang beriman ndak boleh sakit, ndak boleh stres, ndak boleh gila. Harus kuat terhadap cobaan apapun, seberat apapun ya Allah. Kalau memang ini dari Engkau ya Allah, tak terima ya Allah, ngono nggih.
Jupri ben kan kuat imane. Apa ya Allah, tak terima ya Allah. Kalau memang ini dari Engkau ya Allah, seberat apapun ujian ini tak terima ya Allah. Ngonten nggih? Nggih Mas nggih? Masyaallah, diganti ampe Gusti Allah sampean. Apa? Kehilangan apa sampean? Kehilangan harta, kehilangan keluarga diganti ampe sama Allah lah sampean beriman. Balik maneh. Ngimami salat lagi, ngimami salat maneh, melok selawatan maneh, ngaji maneh nggih? Nggih Mas Supri nggih? Mas Supri nggih? Nggih. Masya Allah, Masya Allah. Tak uluk salam sama jawab, gih. Assalamualaikum, assalamualaikum, Mas Supri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, waras gih Mas gih. Seduluran ambil aku, gih Mas gih. Tak parah nang omainku, gih. Alhamdulillah, jenengku Gus Nur Mas, Gus Nur. Oh ya Gus Nur, ku tak dolan nang ame sampean. Nyambut gawe maneh, nggih. Nyambut gawe normal maneh. Ngi apa anake? Anake pinten? 3 nggih. Umur pinten? 3 SD. Anake sampean kok tak biayai sekolah ya apa? Iya. Sekolah tak biayai ya. Di pondokno sampai hafal Quran ya. Nggih. Mas Supri, lepas semua beban yang jenengan ini. Sampean iki gak gendeng. Telung atus, sing mondok. Saman gak edan, saman gak gendeng, gak saman iki mek wis biasalah menungso urip ya ono ujian tuh biasa lah. Sadar nggih. Piro anake saman kok tak pondokno hafid Quran sampai apal Quran, tak biayai. Nggih. Insyaallah. Tak biayai. Pondok-pondok nang ndi? Mondok nang ndi terserah sampean. Sido kiri, Lamongan, Gresik. Nah, terserah. Mungkin kula sing biayai. Saya biaya anaknya sampean sampai hafal Quran supaya besok bisa ngasih mahkota ten kepala yang jenengan anak sampean iku. Nggih, tapi sampean aja ngene wong lanang kok ngene. Sampean kan gak ngene pian, kuat sampean pian. No, dadanya berbulu kan berarti sampean iku kuat sampean iki. Nggih Mas Supri nggih, ya Allah, aku dulur lanangmu wis tambah dulur nggih. Allah sing takdirno ketemu ampe aku nek kene. Semua karena Allah. Ya Mas Supri ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kembalikan imannya, kembalikan kesadarannya Mas Supri ini ya Allah. Jadi bapak yang baik lagi untuk anak-anaknya. Jadi anak yang berbakti lagi sama ibunya, sama bapaknya. Enggak ngeloroni wong tua maneh ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin, masyaallah. Mas Supri paham kalau ngomong, krungu nggih. Nggih. Alhamdulillah, masyaallah. Coba saiki dikeluar ditokno suarane ayo. Assalamualaikum Mas Supri. Coba dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba assalamualaikum. Dulur iki, dulur lanang iki. Nambah dulur, nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masya Allah. Jawab sih tegas. Simbang, ngedak popo. Kau ngomong-ngomong nambah aku ini guru. Yo, kita pamit sih jawab. Saat ini anaknya tenpun di jenengan. Anak sama saya ini nanti. Anu nambah ibu Enggih, enggih. Oh, lewes, masya Allah. Mondok, gih. Tereng mondok. Anak ini gih. Oh, tak SD. Apa dibuka kecai, tapi ojo ngamuk. Ayo, dibuka ta. Nggih. Dibuka bergole nggih. Nggih. Turun. Dibuka nggih. Buka yo. Ya dibuka, tapi sadar nggih, nggih, iman nggih. Sama dudu wong edan kok, nggih. Masyaallah. Dibuka yo, ya Mas Supri yo. Amin. Endi anune? Monggo. Kulo sing buka nggih. Nggih, bismillah. Mas Supri rek, dulurku rek, ya Allah. Dulur lanang. Allahu Akbar. Ojo dikecek mana rek, dulur lanang rek, ya Allah. Tanpa anu tangan nih, Pak, dipijet, Pak.
Di Banyu Putih nih, nyuwun Banyu Putih nih. Kula tari ya sing dicoplok iki yo ndak lorong ya sing mboten kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waras-waras ya Allah. Kembalikan imannya Mas Supri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nih aku sang buka. Bismillah. Mas Supri tulurku. Tulur lanang re. Ya Allah. Kok angel ya. Nah, coba Mas yang iso, Mas. Kondisi coba kondisi tayang. Alhamdulillah. Ya Allah, Mas Supri rek. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah. Masya Allah, bismillah, diombe ya Mas Supri ya, bismillah, diminum, bismillah, bismillah, ya Allah, alhamdulillah, potong rambut, potong jenggot, ganteng maneh, sholat maneh, ngimami sholat, ya Allah, tolan-tolan nang omah ya Mas ya, omahku Malang Mas ya, alhamdulillah. Masya Allah, selimang tahun Masya Allah. Dipotong kukunya, kukunya dipotong, ya. Wudhu, sholat, bersih. Bawa baju, bawa salin. Oh, aku tak rindu meneh, aku tak kei klambi, ya. Oh, aku tadi bawa sarung baru sama sajadah. Tak kei sarung. Habis itu tak kasih sarung sama sajadah baru. Alhamdulillah. Wes maem Mas Supri? Mboten purun, maem ya. Mboten. Mboten. Yo. Mama mambe aku ya. Mama mambe aku ya. Mboten. Ya wes. Ya kok dipotong kukune, nggih, Pak Ustaz nggih. Mandi, pakai baju, sholat, potong kukunya, sembuh, bismillah. Ya ampun, tak ngopi sih. Mas Supri, aku tak ngopi ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, alhamdulillah. Pun diajak anu ngomong anaknya. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Niki wonten beras Mas nyuwun tolong. Mek sak-sak, mek sekedhik. Oh niki liwat mriko. Sarungnya mana, Dek? Sama saja ada. Ini pakai. Nggih, nggih. Sarungnya sama sajadahnya bi dibawa. Oh, enggak kebawa. Nggih niku. Alhamdulillah. Ternyata lali sarungnya mboten dibetoh. Enggak dibawa ya, Dek ya. Lali. Pun monggo ten mereka mawon. Nah. Napa? Niko. Monggo. Sak niki. Kula mriki riyin nggih.
Allah subhanallah. Pun maam ge. Assalamualaikum. Udah makan? Apa? Wis maam. Udah. Tambah apa? Hah? Tambah apa? Tambah luwe sik. Masya Allah. Kok gak pakai baju? Mana bajunya? Pakai baju. Disobek. Oh. Pakai baju ya? Sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Belum. Tiang punten ini. Anu. Surabaya Gus. Kita. Ya Allah. Oh ini maam ini mau nambah subhanallah. Jadi Ustadz ini tiap hari 25 kilo nggih. Nggih, katon betul. Habis ini. Lho, habis. Ya Allah. Kok setah mau sak jam yang lalu ini. Ini Dek, ini. Bismillah kalau makan. Bismillah. Ah. Ya sama coba bismillah. Sampun. Dereng. Dereng. Matur suwun. Nggih. Ndang waras ndang salat. Nggih. Nggih, pundi griyane? Kula teng Kalimantan. Oh, Kalimantan. Iki tumut cacat kula nyambut damel. Kalimantan. Oh, kok iso Jawa? Nen. Kok iso bahasa Jawa? Ibu-ibu Jawi. Bapak kula Kediri. Jogja. Oh, ndang metu ndang waras salat nggih. Nggih. Amin, amin. Saged dijak ngomong ya. Oh, Masya Allah. Bismillah nggih. Bismillah. Ini mangan ping pinten iki, Pon? Oh, Kristen. Oh, nggih. Mangan ping pira? Ping pira wis? Mangan ping pirane wis? Allahu Akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah kalau makan. Jelas bos. Coba mau dengar saya bismillah coba. Hah? Tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Lu dicampur coba bismillah kok ngali. Alhamdulillah. Sabar Pak Kiai ya saman ya. Ngopeni wong edan. Iki napa niki? Kapokan sampai buatan kena kempang gua nih. Oh sampai ke sini. Harus berkelahi dulu. Oh sampean? Ini ngurusnya ini. Hmm. Mau menerapi itu harus berkelahi dulu. Namanya orang kayak gitu. Oh mandi, pernah berkelahi. Pernah. Hampir tiap hari. Tiap hari ya. Kan tidak mau mandi gitu tuh ya. Masih belum tentang maaf kotorannya. Kotorannya. Allah terus tidak ada yang biayai, tidak ada yang bayar. Kadang, yo ada kok. Kadang wajan itu lepas. Anu ge, apa Gusti Allah pun ge akhirat lah. Amin. Amin. Terus pahala ganjarannya berkah yang nonton ge. Ge ge. Ini kenapa nih? Oh, nak jadinya ya. Boten. Pun. Nggih, pun enam. Sudah, Pak. Mojokerto, Pak. Oh, nggih. Tidur kamar mandi. Batan niku. Nah. Tolong niku. Napa Pak dibakar, Pak? Ya Allah. Mati, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, iki sing VIP iki, kamare apik. Alhamdulillah. Pun maem, pun sarapan.
Sudah sarapan? Pak Yusuf, ini loh, ini gak sampai ini. Sudah lama di sini? Sudah. Ya wis cepet sholat ya. Ngaji, sholat. Ini kenapa kok dirantin? Mana? Mana jenuhnya? Oh. Ya wis lah, Masya Allah. Berarti jenengane sing paling penting anu nggih, napa? Konsumsi ya benar tiap hari nih nggih. Nggih. Kempen lah Pak Kiai. Oh, banyak lo ternyata nggih. Kata kok. Loh, sing tak jawab ya, Gus. Nang tantoran. Kok kata ta sing tantoran to nang iki. Oh. Neten lho, ngambut tapi neten iki kan neten iki kok. Iku omahe wong. Mbok anu yuga. Oh. Adan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Oh hebat. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Tentang apa? Poso. Pinter. Ngerti duit sampean? Ngerti. Eh? Nek abang iki piro? Nek abang nek dua eh? 100. Oh, ngerti duit ya. Dadi apa iki? Gelem iki kae. Oh, suarane enak rek oleh 100 rek. Adzan, coba adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Alhamdulillah wa darajatan rafi'ah wa ba'dhul maqama mahmuda innaka latuf. Allahumma apa la ya wes gak apa-apa aman Allahumma atur tu wa la rizqa atur tu
birahmatika ya arhamar rahimin. Saman dia mai. Gresik kau sana. Gresik. Oh. Juga ceramah. Oh. Tapi enggak ngaji suruh dolen aja kalau ngaji. So kan waras pinter ngaji, wis bodho bojo nikah. Cepet nikah yo. Cepet nikah, punya anak, pulang ngimami sholat. Oh, tidak boleh. Ya ikut makmum lah, takdim sama Pak Kiai ya. Siapa sih ngaran edan ke edan? Enggak. Boleh anu wong kampung sing kok aku dijajakan bapakku. Oh, bapak. Gitu. Dikai kan biasa malah luwe melebihi gak bajune. Jadi serbane bareng gak boleh. Lewis penampilan ini ku, tapi begitu adan ngaji lepas semua baju duniawinya lepas. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat beripun sebaik-baik manusia di sisi Allah itu yang bertakwa kan inna akramakum indallahi atqakum al-hujurat. Kalau udah sarungan sederhana tapi adanya enak, ngaji ini enak, apal surat apa Al-Baqarah bapak apa poso, berarti kan udah lepas. Gak penting dunia wis akhirat sing penting ya. Belum tentu sing jajasan koruptor badok duwe rakyat yo. Ya, ya. Mending sampean mending karo hisabe. Di akhirat ada dihisab sampean. Nggih, dak dihisab iku maksudnya titik hisabe timbang sing mangan-mangan duwe rakyat iku yo. Masyaallah, nggih pun. Nggih, sukses nggih. Masyaallah, lulus kaya klambi. Oke, amit nggih, amit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jadi ini safar saya yang kunjungan pertama. Habis dari sini ke Gempol. Di Gempol itu ada suami istri diusir dari kos-kosannya, enggak bisa bayar kos-kosan. Turun nang masjid enggak oleh. Kemarin harusnya kita eksekusi, tapi Allah belum takdir, banyak kesibukan. Hari ini insya Allah kita eksekusi langsung ke Solo. Terus singgah di rumahnya Pak Kiai ini, Masya Allah. Pak Kiai yang khusus nangani orang-orang gila. Jadi kalau sampean punya anak, keluarga, depresi, stres, ya patah hati, kebanyakan utang atau apalah ya. Moga barangkali ini bisa jadi referensi. Yang penting apa ya? Yang penting niat. Ya, Pak Kiai pernah cerita sama saya, pernah dititipin orang sakit, anaknya atau apanya gitu, dirawat di sini, dikasih makan, dirawat, begitu sembuh nggak terima kasih, gitu. Malah apa? Oh kayak kandang wedus, sudah sembuh malah nggak terima kasih, malah komplain, ngenyek gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh malah menghina. Padahal sudah sembuh anaknya itu. Sembuh total ya gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti aku kasih nomor handphonenya beliau, dicantumkan, langsung telepon beliau aja. Nah, sekarang ngobrol singkat aja ya insyaallah ya. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Napa niku pun pinten tahun jenengan nangani orang gila? 2005 nggih. Sampai sekarang 2001. Berarti 16 tahun ya Allah. Dari mana ilmunya Pak Yai? Turun atau dari guru nggih? Bamba. Kalau anu Pak Yai suka duka, akeh suka ya pakai duka. Dinikmati. Ah, kan mesti niat, pun diniati nggih. Seandainya ada dina di bata, mulai dulu sudah buya. Oh ya benar-benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk ibadah. Berarti Pak Yai ini udah niat nang ibadah. Kalau enggak niat ibadah buyar biyen wis anjare. Udah buyar duluan. Tadi menantunya cerita ribut tiap hari bersihin ini kotoran, masya Allah. Istrinya yang sabar ini yang kuat, gak punya ini. Yang masa itu sampean punya. Sama anak-anak. Sama membantu
lah cocok. Kedung cerewet. Oh, udah sabar ge. Terus masaknya jam berapa punya subuh? Kadang jam selawat. Masak nasi. Sehat. Kata Pak Kiai sehari bisa 25 kilo ya. Tadi tak lihat mamnya memang segini. Masya Allah. Itu apa Pak Kiai? Apa setannya atau gitu, jinnya yang makan tuh? Gitu, ada dorongan dari jin. Hmm. Kan kalau normal nggak habis segitu tuh. Kebanyakan 2 kali lipat terus doang habisnya itu. Biasanya kalau orang sehat normal itu sekian 50% ya. Kalau sakit 100% terus. Jadi lebih dari iya ya Allah. Nek ucul ku sekian ndak sama benjing ku dicoba setan digoreng. Nek ucul maksudnya berapa? Sing kabur ke dapur. Kabur ke dapur. Goreng sendiri. 5 kilo sedangkan pernah kulakan yang dijaga. Pernah? Lo sering. Sering. Ya Allah. Terus anu, donatur. Nah sekarang ngomong logi akal ini pun. Ya. Kan tetap duit nih, Bung. Dana. Dari mana Pak Kiai? Yang jelas tidak ada donatur tetap. Tidak ada donatur tetap, tidak ada. Nanti nomor handphonenya tak masukkan, penyajenengan, siapa tuh ada yang telepon, ada yang mau sedekah beras, telur, ya. Jadi jamaah, kalau mau sedekah beras, sayur, telur, boleh langsung dikirim ke sini. Tapi ya ditransfer uangnya juga nggak apa-apa, biar mentahnya, biar punya yang belanja, gitu ya. Kebetulan ini tadi saya ada tamu, dari mana tadi tuh, Dek? Kemarin tuh. Dari Sidoarjo, ada tamu dari Sidoarjo bawa beras. Tenggriokolo pun kata beras gorengnya gitu kan. Yeah, jadi itu. Terus Pak Yai tadi sempat nyeletuk, apa sempat ngomong kalau ada bantuan mau betulkan yang sebelah mana tadi sana Pak Yai? Iya, sebelah selatan diri itu. Itu menurut jenengan kenapa harus rusak, memang tidak layak? Memang tidak layak, bukan layak, tidak bisa ditempati. Tidak bisa ditempati. Tidak ditempati. Butuh, memang bukan realitas, memang butuh dibangun. Kayu apa tembok itu Pak Yai? Tembok. Tembok ya. Tembok ya. Barang utuh dijotosi terasa kamar bus. Barang utuh dijotosi. Okay. Maksudnya apa? Kali sing sakit, kali itu sing sakit. Terus sampai tiba terus. Temboknya ini di atas. Mas ini ku sing di tempat ini ku bocor rusak di dukur bus. Ya Allah unik ya, yes. Unik lah. Iya. Kalau mboten kuat. Pendungane mawon. Ngopeni wong waras e stres ngopeni wong e an nggih. Nggih pun pahalane gedhe ya. Jadi teman-teman ya jamaah, nanti tak cantumkan nomor nomornya Pak Yai. Nomor rekening kalau cantumno nggih langsung transfer. Apal rekeningin jenengan? Mboten apal. Tapi ada rekening yayasan. Oh, nggih nanti dicatat lah nggih. Bisa monggo langsung transfer ke beliau ya insyaallah. Atau kalau mau antar, minta antar ke sini boleh saya antar. Gus, aku antar ke sana, tak antar nanti insya Allah. Ketemu langsung sama beliaunya nanti. Ada mau disampaikan Pak Kiai, monggo ngomong disaksikan 13 negara nih. Ngomong apa jenengan monggo? Mana cakap Gus mawon pun. Mboten apa napa. Ngomong mawon wis mecah metune wis. Jaluk duit kan jaluk doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nata'ina ala mustaqim wa min amma ba'du jawi nggih monggo dumateng masyarakat umum khususnya masyarakat Indonesia alhamdulillah kula saged krawan hadir Syekh Gus Nur saking Malang niki alhamdulillah kados kedayon Mas alhamdulillah nggih masyaallah matur nuwun nggih sampeyan Gus nggih. Saat itu niku kula selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah khususipun untuk nangani orang sakit jiwa, kita cuma berikhtiar usaha, tapi yang memberi kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha, semoga usaha kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, dari kami khususnya mewakili saking pengurus pondok kula
saat ini sangat membutuhkan untuk tempat tempat orang sakit jiwa, bukan cuma realitas, memang sangat dibutuhkan karena saat ini sangat sangat minim, artinya tempat itu sangat minim, bukan cuma minim tidak layak untuk dihuni. Ya, jadi kami selaku pimpinan pondok, barangkali ada dari pihak kita ada yang jamaah ada yang mau bantu, monggo lewat Gus Nur bisa atau langsung ke pondok, tidak apa-apa. Cuma harapan kami cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkiraan berapa Pak Kiai? Perkiraan? Nah, itu perkiraan itu kemarin itu kalau 37 kalah 37. 37 juta. Juta insyaallah itu. Sudah selesai. Insyaallah gitu. 37 juta saudaraku. Wis ngene, aku ngawali yo, aku tak bantu 5 juta wis. Ayo. Kula bantu 5 juta Pak Kiai nggih. Oke, kula transfer jamaah Gus Nur ngaji bareng. Aku ya dalam kondisi safar, dalam kondisi banyak dibantu, jadi rezekinya GN itu dibagi-bagi gitu kan. Enggak masalah, walaupun kita enggak punya uang, tapi kalau masih bisa manfaat untuk orang enggak apa-apa. Saya bantu 5 juta. Monggo jamaah Gus Nur ngaji bareng, sahabat Gus Nur, agen madu, siapapun boleh. Nanti tak kasih nomor rekeningnya, tak kasih nomor handphonenya. Beliau butuh uang 37 juta untuk renovasi salah satu bangunannya tadi. Dari saya sudah ada 5 juta, tinggal 32. Lebih ya gak apa-apa, mau disalurkan ke yang lain. Tidak ada istilahnya, tidak ada istilahnya cukup kalau untuk kebaikan itu. Ya gitu ya saudaraku, barakallah, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.